Luna Maya merupakan salah satu artis tanah air yang berhasil mempertahankan eksistensinya setelah puluhan tahun berkarir di dunia hiburan Indonesia. Sibuk di dunia akting, presenter, serta bisnis, nyatanya tidak mengurangi niat Luna untuk tetap menjadi seorang model. Karena dari dunia modelinglah sebagai titik awal Luna berkarir di dunia hiburan tanah air. Akhirnya kesempatan terbuka lebar, hingga Luna berhasil menaklukkan dunia hiburan di Indonesia sebagai salah satu selebritis papan atas. Kini di usia 40 tahun, justru penampilan Luna semakin mempesona dan layak disebut body goals. Tak sedikit pula yang melihatnya merasa insecure. Eksistensi Luna sebagai seorang model pun semakin meroket. Dan tak heran, banyak brand-brand kelas dunia yang tak ragu memakainya sebagai brand ambassador. Baru-baru ini Luna menghadiri acara Ralph Lauren di Singapura. Tanpa ditemani sang kekasih yaitu Maxime Boucher, nyatanya Luna tetap menjadi pusat perhatian. Dilihat dari penampilannya, tidak ada yang menyangka Luna telah berkepala empat. Dan berikut ini adalah beberapa potret Luna menghadiri acara bergengsi tersebut.